Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor yang banyak kalian request berjudul Bangkit dari Lumpur 2013. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang laki-laki berlari dan diganggu setan. Ia masuk ke sebuah rumah, namun ia sembunyi di balik pintu. Ia ditarik ke sebuah bak mandi. Film pun dimulai. Scene pindah ke pertunjukan pole dance yang dimainkan oleh Shakira. Ia tampil di hadapan pacarnya bernama James beserta para penggemarnya. Di sisi lain, terdapat praktek jual beli organ tubuh manusia di ruang bawah tanah. Esoknya, Shakira bangun tidur. Ia mendapat surat dari James yang intinya James akan pergi entah kemana. Lusa aku akan pulang. Kita akan bertemu dan tak akan terpisahkan lagi. Scene pindah ke Radit. Ia cerita ke Jody bahwa dirinya akan menikah dengan Monica pekan depan. Jody menyarankan agar Radit adu gabrut dulu untuk pemanasan sebelum nikah. Buat gue sama Monica, pernikahan itu suci. Jody menjadikan Yuda sebagai contoh untuk Radit. Cewek itu perlu dengan sentuhan. Cewek Jody menghampiri. Dan kalau lo mau, kita bisa sharing. Radit mengintip Jody yang mandi bareng ciwinya. Namun ketika pipis, Jody segera kabur menghampiri Radit. Katanya doainnya gini-gini. Dapatnya gini-gini juga. Shakira mencari antingnya yang hilang. Ia teringat antingnya ketinggalan di tempat konser. Ya Tuhan. Radit ke rumah Monica. Namun sebelum itu, ia teleponan dengan Yuda dan Jody. Monica tuh jangan dianggurin. Kasihan tuh burung lo. Mana dipakai? Monica keluar dengan gaya seksoinya. Mereka mau mencari gaun untuk wedding. Pokoknya ntar kamu pilih aja yang paling bagus. Mereka masuk mobil dan berangkat. Shakira kembali ke tempat konser. Ia masuk tapi ruangan sangat gelap. Tikus, kok gelap sih? Duh, gimana aku bisa dapat tanting aku? Shakira mendengar jeritan. Jeritan itu berasal dari ruang bawah tanah. Shakira menemukan darah di pagar tangga. Perlahan tapi pasti, Shakira mengintip praktek mengerikan itu. Shakira lari dan dikejar Kevin, Gary, dan Trixie. Mereka kejar-kejaran melewati panggung dan di tengah guyuran hujan. Shakira hampir ketahuan Gary. Shakira sembunyi di bawah jendela. Merasa aman, Shakira keluar. Ia hampir ketahuan Trixie. Mereka pulang dengan tangan kosong. Gary penasaran dengan tong sampah.
dan menombaknya hingga mengenai pelipis Shakira. Mereka tak sadar ada darah yang menempel di tombaknya. Di dalam mobil, Monica memancing Radit. Aku suka wanita kota. Hingga ujung-ujungnya, mereka adu gabrut live streaming di HP. Tentu saja ditonton Jody dan Yuda. Semangat sih, ayo dong. Karena mobil melaju kencang, sesuatu terjadi. Merasa aman, Shakira keluar. Namun, Monica dilarikan ke rumah sakit. Jangan tinggalin aku ya, Monica. Kevin melapor ke bosnya bahwa Shakira mengetahui bisnis mereka. Kill her. Mereka langsung melaksanakannya. Namun, Gary menyarankan. Sebelum kita bunuh, Shakira pun dihadiahi tendangan penalti bergilir. Di rumah sakit, Radit kebingungan, tapi nggak ada yang menggubrisnya. Om, tante. Diceritakan, Monica membutuhkan donor jantung untuk bisa selamat. Bapak cari itu jantung buat anak kita. Tubuh Shakira dikubur dengan es di bak mandi. Kevin yang masih junior mau mengeksekusinya. Emang lu bisa? Gua udah puluhan kali lihat dia ngejar kompor. Kevin membelah dada Shakira dengan sempurna dan mengambil jantungnya. Malamnya, mereka membawa mayat Shakira ke tempat semburan lumpur di Sidoarjo. Ternyata jantung Shakira didonorkan untuk Monica. Radit didatangi suster ngesot dan pocong. Ia kabur, namun ini rumah sakit apa-apa mereka hantu sih? Para hantu menggampar Radit. Hey, lu udah jadi hantu, Mika. Mereka membuktikan bahwa Radit udah jadi hantu. Bahkan Jody dan Yuda bisa menembusnya. Jody dan Yuda menjenguk Monica, namun dengan nada ngeledek. Brengsek lu! Mati mah ketawain. Mereka mau melihat anunya Monica, namun lagi ngejenguk, ini juga udah kelar kok, ya enggak? Jody dan Yuda sepakat untuk taruhan mendapatkan Monica. Hal ini diketahui Radit. Para perawat mengevakuasi mayat Radit, namun dengan sedikit ngeledek. Ada lagi ginian di mobil tabrakan, dia mati. Awas lo, ntar malam lo datengin. Beberapa hari kemudian, Monica udah sembuh. Ia rebahan di kamar mamanya. Tiba-tiba, lumpur masuk lewat celah kunci. Sesosok ciwi menerornya. Itu ada orang, kok. Si papa ngecek, namun hasilnya nihil. Enggak ada siapa-siapa. Kamu mimpi kali. Monica merasakan denyut jantungnya. Ia memutuskan berenang di depan rumah. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari saluran air. Monica nggak peduli. Lagi-lagi lumpur keluar dari saluran air menuju kolam. Si papa yang mengetahui hal ini menenangkan Monica. Tadi aku lihat lumpur pada sini. Ini air. Malamnya Monica tidur ditemani Radit. Walaupun kita udah nggak bisa sama-sama lagi, tapi aku janji akan selalu melindungi kamu dari teman-teman aku yang brengsek itu. Radit pamit pergi.
Tiba-tiba seseorang memanggil. Pintu membuka sendiri. Monica ngecek. Monica turun tangga. Jangan bercanda deh. Suaranya berasal dari balik pintu. Monica membukanya, namun gak ada orang. Ketika balik badan, Monica segera lari, tapi pintu tertutup. Itu adalah arwah Shakira. Shakira meminta agar Monica membalaskan dendamnya sebagai bayaran untuk jantungnya. Atau, aku akan mengambil kembali jantungmu. Untung hanya mimpi. Monica nggak ambil pusing dan tidur lagi. Scene pindah ke Monica dan Radit yang saling sayang-sayangan di depan deburan ombak. Aku kalah. Aku juga nggak pengen, Mon, bisa kayak gini. Shakira bangkit di tengah lumpur. Ia mengirimkan lumpur di kaki Monica. Monica dan Gary boncengan. Mereka masuk lift, kemudian masuk hotel untuk adu gabrut. Namun, Gary mencoba kabur, tapi sia-sia. Gary berhasil keluar. Tiba-tiba, Monica tiduran di sofa. Shakira keluar. Mamanya Monica menemukan anaknya bersimpa darah. Mama, ini darah apa, Mama? Yuk, kita ke dalam. Yuk, kita bersin sama-sama. Monica membuat gerabah. Ia berandai-andai Radit masih hidup. Seandainya Radit masih hidup, pasti selalu menunggu. Kebetulan ada Radit di situ. Yuda melihat Monica sedang sendirian. Ia menghampirinya. Yuda pun menggunakan modusnya. Kamu salah caranya kalau kayak gini. Ini caranya. Radit yang gak terima beraksi. Tadi ada yang dorong aku. Gue yang dorong. Yuda dibawa ke sofa. Pole dance kembali digelar. Kali ini Trixie antusias nonton. Diam-diam Monica datang. Ia saling ngode dengan Trixie. Trixie yang punya kelainan nafsu pun terpancing. Trixie lari dan sembunyi di balik kontainer. Shakira mengambil kapak. Ia membunuhnya perlahan-lahan seperti Kang Kopet. Kevin main ke gym. Ia ke toilet dan menemukan jejak kaki. Ternyata itu Monica. Kita akan dikembalikan ke scene awal. Ternyata pria yang dikejar-kejar itu adalah Kevin. Sebelum membunuh Kevin, Shakira menginterogasinya. Siapa yang James? James santui-santui sambil minum. James. Itu kan suara Shakira. James membuka pintu, ternyata itu Monica. Monica mengaku dia adalah Shakira. Kamu bukan Shakira ya kan? Mereka berniat adu gabrut, namun Shakira menagih janji James. Bukankah kita berjanji? James berhasil kabur ke sebuah pabrik tua. Namun yang pasti sia-sia. Sebelum membunuh James, Shakira mengatakan kalimat pengantar. Aku begitu mencintai kamu, tapi kamu sangat jahat. Kau bunuhku. Kapak dilempar, tapi meleset. James kabur.
Monica pun tewas. Ini nih yang aneh. Monica mati kecelakaan. Kalau dilihat dari kejadiannya, pasti mayatnya remuk kan? Tapi ini malah jantungnya aja yang loncat. Sungguh epic sekali. James ke makam Shakira. Ia mengaku membunuh Shakira karena aku takut kamu akan menghancurkan semua bisnisku. Ia juga berjanji akan menjaga jantung Shakira di tempat aman. Kenapa nggak dikubur sekalian sih? Di sisi lain, Monica udah dimakamkan. Radit dan Monica ketemuan di atas awan. Radit mengajak Monica adu gabrut. Di mobil lagi. Itu di pohon beringin. Bentar. Emangnya di dunia arwah masih ada yang memikirkan hal begituan? Di ending, James pulang malam. Ia masuk rumah, naik tangga, dan masuk kamar. Film pun berakhir. Jujur, meskipun film ini bergenre horor, tapi nggak ada unsur horornya sama sekali. Isinya hanya membunuh, balas dendam, dan mengedepankan unsur anu-anu. Tidak ada rating dari IMDb untuk film ini. Untuk rating versi saya beri nilai 3,0. Sampai di sini rangkum film Bangkit dari Lumpur 2013 dan see you next video.